Ini dia sapi-sapi besar dan sehat yang bersiap untuk dikurbankan tahun ini. Dirawat oleh peternak ahli di India, yang hasil kurbannya akan dibekukan untuk dibagikan kepada saudara Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Today is the 9th of Dhul-Hijjah, day of Arafah. We came here to check the quality and the quantity of your kurbani. Alhamdulillah, they are all in good health and they are in compliance with Sharia law. Starting from tomorrow, we'll be sacrificing this kurbani on behalf of you. May Allah accept your donations and Eid Mubarak. Proses penyembelihan hewan kurban dibantu oleh mesin khusus yang membuat proses penyembelihan lebih cepat dan sesuai syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sapi yang sudah disembeli dipotong kulitnya dengan bantuan mesin, serta dipotong dagingnya untuk bisa segera dikemas secara khusus agar lebih aman saat dibekukan. Daging kurban ini akan dibagikan beberapa bulan ke depan saat kondisi musim dingin yang membuat saudara di Palestina kesulitan bahan makanan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat kasih Palestina. Kurban frozen pertama kita tahun ini berjalan dengan baik. Kita tunggu kabar pembagiannya nanti ya. Semoga berkah dan diterima ibadahnya di sisi Allah.